Halo guys, hari ini ya agak ringan-ringan aja ya. Kali ini kita ini RTA sekali aja. Sekaligus nanti di tengah-tengah video saya akan jelaskan pengumuman kapan kita akan summon gacha. Ya, karena batu summon udah hampir ketemu Musa. Oke? Ya. Oke, pick pertama racuni dulu. Saya sedang belajar pakai racuni memang. Kita lihat musuh pakai apa. Kalau saya pakai racuni kenapa Miles selalu muncul ya? Kenapa harus selalu Miles ya? Racuni Miles memang sih agak toksik sih memang. Kita pakai ini dan kita kasih ini ya. Oke. Biar dia lambat. Tesarion. Kita harus ban siapa ini? Musuh pakai Tesar. Kayaknya saya punya feeling kita bagusnya pakai ini. Yang pasti mereka terganggu banget karena tidak bisa pakai, tidak bisa damage yang efektif ya untuk ke Kinky ya. Berikutnya siapa yang bagus ya? Ini deh, Tesarion kita ban ya. Lama nggak pakai, lama nggak muncul ini. Lama tidak munculin. Kita ban Tesarion. Ayo, ayo, karena Tesarion ngeselin banget. Sekali masuk ke racuni selesai saya. Alah, lama kali picknya. Seandainya Tesarion dibebaskan misalnya, begitu racuni kena Oblivion. Ya, kita jadi nggak bisa ngeheal, nggak bisa apa-apa. Kalau ban ke kemungkinan sih bakal yang diloloskan itu Leo sih. Leo kena ban kalau saya bilang. Leo kena ban. Ini tak terduga guys. Dia biarkan kita speed lambat. Biarkan speed lambat. Kalau biarkan speed lambat, kita hanya perlu ancaman ini aja yang dipikirkan. Menyerang musuh, memberi efek silent. Menyerap yang popos saya attack bar ini ngeselin memang. HP deh. Oke. Siapa dulu di kita kurangi? Miles. Oke, mantap. Miles berkurang. Ya, gua tahu. Gua nggak ada apa-apa. Nggak bisa ngurangi. Attack bar kena kan? Udah pasti memang. Sadarnya. Ayo. Ren jalan dulu bagus. Oke. Oke. Ya, immunity-nya masuk dong. Defense up-nya juga masuk dong. Keras dong. Sayang sekali saudara-saudara. Ini. Yo, lembut, lembut guys, lembut. Areakan aja. Enggak, jangan. Jangan di area. Masih ada kesempatan defense break munculin dulu. Sayang kalau di area buru-buru. Gua enggak takut lu kalau enggak kasih gua heal, ya. Jeda skill naik semua, ya. Maksimum skill semua enggak peduli, biar gua masih punya racun yang bisa nge-heal kok. Ah, ayo mau serang siapa lu? Silent, nggak ngaruh. Ini skill satu semuanya, nggak apa-apa. Aduh, di silent, di stone, Ayo, ayo. Mau nyerang siapa? Nggak berasa. Allah. Ish, ngeselin loh. Gak ngaruh sebenarnya yang kurang-kurangnya juga kita. HP kita banyak loh. Tuh, hilang satu. Pelan-pelan siksa lah. Menang kita. Parah. Oke, jadi kan nanti kita battle RTA sekali lagi ya.
Gacha kita ceritanya ini kan mas di saat saya buat video memang seharusnya ini masih sehari lagi baru bisa besok kan saya buat malam berarti pagi baru bisa muncul busa nanti kita pilih busa ya tapi di sini masih ini 292 jadi kurang 8 poin lagi dari 8 poin ini kalau dari misi ya perharinya cuma 2, berarti dalam waktu 4 hari. Begitu ini bisa 100 ya. Begitu ini bisa 300, kita langsung buat konten gacanya. Oke, okay? Ini pasti bintang 5, walaupun kemungkinan duplikatnya ada. Saya berharap di sini nih, ya. Oke, okay, guys. Itu dia. Kita balik RTS kayak lagi. Cuni. Ayo. Waduh. Ini dan siapa kita pakai? Ini deh. Fire semua. Munculi water, munculi miles. Saya munculi miles. Waduh, bahaya itu. Aduh, bahaya banget. Saya yang pakai miles ini sekarang. Saya yang pakai miles, saya pakai ini. Oke, dengan cara ini mungkin kita bisa abaikan Tessarion. Kita lihat pakai apa pick dia. Iya, positif. Water semua. Tessarion abaikan ya. Ben... Ini deh kayaknya. Ngehil-ngehilnya ngeselin. Biar sama-sama YOLO aja. Ya, sama-sama YOLO. Sama-sama YOLO. Dibilang YOLO sih nggak juga ya. Dibilang YOLO sih nggak juga. Karena saya punya racun nih, dia punya Camilla yang sama-sama bisa ngeheal. Oke. Ini dulu, ngurangi HP dia. Pengen sih banting ke Tessar, tapi nggak bisa. Bahaya banget. Aduh, keras. Tessar deh. Hah? Ah, stun lah. Masuk. Wow, keren sekali, guys. ngeselin tim kita. Ciat. Aduh mulai deh ngeselin. Stun? Nggak dapet. Defense break sini? Nggak dapet. Biji lah, gawat kita. Waduh, setelah ini Verde Sema bantut sekali dapet, lumayan. Defense break? Oh enggak, habis pakai yang biasa ini. Ada biasa aja lah, kan dia jalan. Si Ho saya invisible, jangan pakai, bahaya. Udah jalan dia, ya. Baru, aduh bantut defense. Stun bagus, tabok ini. Saya cuma takut dia bangun ngasih defense break, bahaya guys. Molong jangan dipikir, jangan kalian pikir molong cuma tukang reckless aja. Bahaya defense break juga harus dipertimbangkan ya. Oh, nggak freeze. Beda. Oke, bagus. Critical. Oke, critical sekali lumayan. menang. Yeay. Defense break masuk dong. Bagus. Kasih ke sini. Masuk. Tambahkan. Yeay, sekali dapet. Yeay. Ciat. Si Ho gua jalan. Di freeze bahaya. Kok goblok ya? Kan jalan gua. Kan? Resurek. Kan gua jadi jalan gara-gara itu. Aduh, gagal. Tuh, mamam tuh. Ayo, kasih gua jalan.
Banyak turn gua kan? Banyak turn gua kan? Alah. Ih, jalan dia gawat. Ah, bayang ngeden lu. Aduh, sakit. Udah selesai. Ayo, mau apa? Lu pikir sendirian lu bisa menang? Kamila sendiri bisa menang. Enggak zamannya lagi, ya. Yeah. Kamila sendiri yang bisa menang itu tahun pertama. Pertama Kamila dilahirkan baru bisa. Kalau sekarang udah enggak. Ya, yeah, oke. Okay. Oke, okay, sekian dulu video kita kali ini ya. Semoga terhibur, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Keren banget.